kuning hitam Latin Pasifik Darul Aman dari Pesanan Selatan, sedangkan yang mengenakan kostum putih-putih tim yang disokongi dari belakang oleh pengusaha madu hutan Ibnu Asyir Jangka. Itulah tim Persibate Cetbate Kecamatan Kuala. Kita lihat sekarang kembali lagi skema permainan mencoba dikembangkan lewat kaki Fadil. Bola berpindah kali ini, di sana ada fullback kanan ya, Rian Rivaldi. Cantik sekali, bola berpindah kaki kepada Syakir Darkasi. Mencoba melepaskan diri dari kawalan kali ini mantan pemain Ran Cilegon ini. Bola berpindah kembali lagi kepada Nanda Bulo. Namun tepat sekali, kita lihat mudah saja diintercept tadi oleh Aris Raduna. Ini dia, Muhammad Fadil atau Apayu panggilan sehari-hari. Bukan sebuah pelanggaran, hanya perebutan yang terjadi. Kita lihat kali ini kembali lagi Syakir Darkasi. Mencoba membuka area berbahaya, namun di sana masih ada Aris Raduna. Kita lihat kali ini membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi bagi tim Persibate Cetbate Kecamatan Kuala. Apa yang benefit bola menyenangkan kai laki. Nanti suhu bang. Nanti suhu bang. Mai jalan jalap yang ni jok bang. Ha. Ha jalapnya. Ni jok jok ni lagi ni banyak dah dah. Ni jok bang. Jalan jalap mati jok tim mana jalap apa. Kita lihat kali ini kembali lagi. Cantik sekali sebuah umpan. Berbahaya situasi. Oh,